Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Jalian di channel Jalian Kelulut. Nah ini saya berpetualang mau mancing kawan-kawan. Tapi saya mau pasang perangkap kelulut dulu. Karena di sini dulu kemarin beberapa minggu yang lalu ya, saya mancing di sini banyak sekali gabusnya dan juga banyak kelulutnya kawan-kawan. Tapi saya nggak tahu di mana sarangnya. Makanya saya mau coba pasang perangkap aja. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya kawan-kawan ya. Untuk perangkap yang saya pasang kali ini menggunakan perangkap botol bekas ya, yang saya buat di video sebelumnya kemarin. Oke, langsung aja kita menuju spotnya di atas. Oke teman-teman, saya mau cari dulu pohon-pohon kecil aja yang mau saya panjat untuk pasang perangkapnya. Ini saya harus masangnya di atas ya kawan-kawan, karena di sini kalau banjir lebih tinggi dari kepala saya, sampai 2 meter kalau banjir besar. Sepertinya itu cocok kawan-kawan. Oh, di situ cocok nih pasang. Ngeri mas bro, kayunya licin banget, jadi kulit kayunya itu kelupas kalau dipanjat. Kayunya namanya kayu bungur ya, ini kayu bungur tadi yang saya panjat. Di sini banyak bungurnya. Oke, kita lanjut lagi pasang perangkap yang lain lagi. Oke teman-teman, 5 perangkap sudah saya pasang. Jadi kita akan menunggu lagi sekitar 1 bulan. Nanti saya akan cek perangkapnya. Kalau ada kesempatan mancing ke sana ya, lewat di sini, bisa mampir lagi di sini sambil cek keadaan perangkap. Sekian dulu vlog kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Saya mau lanjut mancing lagi Mas Po di spot gabus di rawa di sana ya, menggunakan perahu. Mantap. Aduh. Mantap mas bro. Wah, babunnya mas bro, monster gabusnya. Wah, ini gabus babun rawa di tengah hutan mas bro.
Mantap.